pahala kita kurang. Dengan sebab itu. Ada yang contohnya. Yang keduanya ialah menziarah orang sakit. Cuba kita tengok sekarang, ziarah orang sakit. Kita memilih-milih menziarah orang sakit. Sedangkan pahala ziarah orang sakit, 70 ribu malaikat minta ampun kepada kita daripada pagi sampai petang. Kalau pergi petang, dia minta ampun sampai subuh pagi besok. 70 ribu malaikat minta ampun pada kita. Pahala ziarah orang sakit. Baca pula pada orang sakit, Allahumma rabbannas muzhibal ba' ishfi anti wala syafi wala syafa'an ila anta. Baca pula doa tu, ambil sunnah Rasulullah. Dapat pahala besar. Tapi hari ni orang tak mau ziarah sebab bukan geng. Dengar ceritanya haji tu sakit. Kamu tak tengok ke? Ish, lantok dia. Padan muka dia. Kamu tak pergi tengok dia? Dia bukan geng aku. Sekarang nak ziarah pun tengok geng. Dia belah mana? Ha, belah kita, kita pergi. Bukan belah kita. Oh, tidak. Akhirnya kita dah kurang pahala. Lantaklah dia belah mana pun. Dia belah mana pun, dia warna apa pun, pergilah. Islam suruh pergi. Tapi sekarang tidak. Memilih warna. Kenapa tak pergi? Dia bukan belah kita. Dia belah sana. Siapa yang suruh, tuan-tuan, yang buat macam itu? Di mana letaknya kepentingan-kepentingan agama pada kita? Dengan sebab kita memikirkan geng. Yang geng, kita pergi. Yang tak geng, kita tak pergi. Ini yang dipanggil sebagai budaya kegengan. Ya, jadi budaya kegengan ni, kadang-kadang dia boleh membawa kepada budaya kebangangan. Ya, akhirnya pahala makin kurang, sakit tak pergi, mati tak ziarah, kenuri tak datang. Salam tak bagi sebab bukan geng. Mungkin benda ni tak berlaku tempat tuan-tuan, tapi tempat-tempat lain hangat. Mati tak ziarah, lantaklah kamu. Tahlil tak datang. Kenuri kendara tak tolong. Mati sakit tak ada ziarah. Pasal bukan geng aku. Akhirnya pahala kita makin kurang, makin kurang. Sedangkan itulah pahala paling mudah sekali dapat. Pergi kenuri dapat makan, satu dapat makan, satu dapat silaturahim, satu lagi dapat pahala. Tiba-tiba bila tak pergi, tiga-tiga tak dapat. Duduklah di rumah. Sampai nak mengaji pun sekarang, tengok siapa mengajar. Siapa mengajar? Ada tengok juga. Ramai malam ni, siapa mengajar? Ustaz tu, belah sana. Dia terus balik ke rumah, dia tengok televisyen. Televisyen belah siapa? Dia tak kira pula. Dia tengok. Ini budaya kita, tuan-tuan. Sedangkan kalau dia singgah mengaji sekejap, dia duduk dalam majlis ilmu, pahala dia mengaji itu seolah-olah dia sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat sejam, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan sembahyang tarawih sejam 20 rakaat. 1000 rakaat boleh dapat sejam? Tak dapat. Tetapi tuan-tuan dapat pahala 1000 rakaat dengan duduk mengaji. Kitab tak payah bawa, pen tak payah bawa, apa tak payah bawa, dengar aje 1000 rakaat. Subhanallah. Ini pahala yang paling minima sekali ni, tuan-tuan ni. Takkan itu pun tak mau. Tak mau juga. Tak mau tu dah. Pasal apa? Pasal budaya geng. Sampai nak cari pahala pun, dia carinya geng. Siapa rugi, tuan-tuan? Sedangkan pahala depan mata, kalau dia boleh dapat dengan mata, tengok. Kalau pahala tu boleh dapat dengan telinga, dengar. Kalau pahala tu boleh dapat dengan tangan, ambil. Kalau pahala tu boleh ambil dengan boleh dapat dengan kaki, cari dengan kaki. Kalau pahala tu boleh dapat dengan hati, kutip dengan hati. Kalau pahala tu boleh dapat dengan lidah, zikir dengan lidah. Tapi hari ni manusia nak dapat pahala, dia kaji, dia teliti, dia tengok dulu. Dia rasa sesuai, dia ambil. Rasa tak sesuai, dia tak mau ambil. Baik, kemudian. Sekiranya seseorang itu terasa kepadanya telah mengumpulkan harta kira-kira 1000 ringgit harganya, suka dan tamaklah lagi ia mengumpulkan lebih banyak, berkira-kira 10,000. Dah ada dah 1,000, dia dah nampak yang 10 pula. Dan bila sudah sampai 10, berkira-kira 100,000. Maka tiap-tiap kali terasa dapat mengumpulkan banyak, berkehendak lebih banyak lagi, sangatlah manisnya, tiada mau kenyang daripadanya. Seronok, manis. Manis, 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 seronok. Pasal apa? Pasal dia rasa lazat. Kalau 1,000 aku boleh dapat banyak ni. Kalau 10,000, kalau 100,000, kalau 1,000,000, dia takkan rasa puas dengan nikmatnya.
Dan sesiapa yang telah berhimpun padanya emas, berkehendak pula perak. Dan siapa yang sudah kumpul perak, mahu pula lembu, kerbau dan rumah besar. Dan apabila sudah ada rumah besar, mahu pula kereta dan kenaikan, motorkar dan sebagainya. Dan apabila sudah ada sekalian yang tersebut, mahu pula kebun luas dan sawah yang banyak, sawah yang baik, dan mahu jadi saudagar besar atau menjadi orang besar dan orang megah-megah di dalam dunia. Semuanya itu amat sedap rasanya dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi sebut kepada kita sebagai satu petanda di akhir zaman manusia berlumba-lumba. Berlumba-lumba. Kalau belum dapat datuk, dia carinya datuk. Kalau dah datuk, nak Datuk Seri pula. Lepas Datuk Seri, dia cari Tan Seri pula. Tak puas dengan jawatan yang dia dapat. Kalau ada rumah sebuah, dia nak yang kedua, nak yang ketiga, nak yang keempat. Semuanya dia nak. Sebab? Sebab seronok. Kepuasan yang tiada tara di dunia. Kalau nak cari kepuasan ni tuan-tuan, memang tak puas. Mana ada manusia pernah rasa puas? Makan nasi, ada rasa puas. Minum air, ada rasa puas. Kahwin, ada rasa puas. Tuan-tuan ni orang lelaki-lelaki, kalau tak mau kahwin lagi bohong. Ada juga perasaan nak kahwin lain, cuma berani dengan tak berani. Dia tengok cuka, dia tengok pisau, tak jadi tu. Itu contoh lah kan. Kepuasan. Baik, itu yang pertama Nabi sebut kepada kita bahawa manusia akan suka dunia ni, paksa Nabi kata huluah. Yang kedua Nabi kata, paksa apa manusia cinta pada dunia? Dunia ini hijau, hidup rupanya. Khadirah khadrun, maksudnya hijau. Cuba tuan-tuan tengok buah pelam. Buah pelam, depan rumah kita pokok pelam berbuah. Tengok buah dia berjuntai-juntai, cantik warna hijaunya. Suami kata balut, nanti busuk, kita pun balut. Balut tiap-tiap pagi cek dengan kertas. Sebelum pergi surau cek, balik surau pun cek. Itulah kerja kita, mengendap buah yang dia balut. Satu hari balut, tinggal kertas aja, buah tak ada, dia gagal-gagal tak ada. Orang curi buah. Pasal apa? Buah tu cantik. Cuba buah tu hudup, siapa nak curi? Hijau tu cantik. Kalau tuan-tuan tengok buah tembikai tu cantik, tengok saja pun cantik. Kalau tuan-tuan pegang macam mana? Belum belah lagi. Tengok saja buah tembikai tu cukup lawa dah, belum belah lagi. Dah belah lagi lawa. Sebab itulah buah tembikai tu orang buat perhiasan, orang buat hantaran ketika kenduri kahwin. Ada dia buat buah lain? Tak ada. Pasal buah tu cantik. Dia tak buat buah durian sebagai antara pengantin, makanan pengantin. Mana ada, tak setelah jumpa tuan-tuan hidang buah durian kat pengantin, no. Tak ada tuan-tuan. Buah tembikai dia belahnya, dia buat raga, dia buat beg daripada buah tembikai tu, buat kapal layar semuanya dia buat. Yang paksa apa? Paksa buah tu cantik. Jadi Nabi kata dunia ni hijau, tengok pun cantik. Kita tengok padang golf cantik, hijau. Tak, pagi-pagi atasnya ada kabus, pagi-pagi atasnya ada embun pun cantik. Ya, atasnya putih embun, bawahnya hijau, cantik. Itu pandang gom lah. Dunia ni tengok saja pun cantik lah, hijau. Cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi kata tengok saja pun cantik, tengok saja pun seronok. Kalau boleh makan apa rasa? Kalau tengok buah pelam tu pun, terliuklah. Kalaulah dapat makan buah dia apa rasa? Ambil sebuah pelam, sebiji buah pelam. Ambil pisau, tuan-tuan buka.